Balik lagi sama gue Ali Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di kali ini gue akan memberikan rekomendasi velg buat kalian para pengguna Grand Max nih. Wah, kalau dari kemarin model-model lain, sekarang gue pengen bikinin untuk kalian para pengguna Grand Max, karena banyak banget yang komentar, bang, gue mau pakai Grand Max bang, tapi pakai velg model apa aja yang bisa masuk? Oke, kalau gitu kali ini kita kembali lagi di Binjai Walk, gue akan bikin ada alamat di sini nih. Gua akan kasih rekomendasi kira-kira velg apa saja yang bisa masuk di Grand Max kalian. Let's go. Untuk yang pertama udah gua siapin, ini adalah HSR Dial dengan spesifikasi ring 15, lebarnya 6,5, offsetnya 42. Tentunya single piece ini di 5x114,3. Offsetnya 42. Nah, ini cocok banget nih untuk kalian para pengguna Grand Max ya. Udah gitu dia loading ininya tuh juga lumayan, kalau nggak salah ini 500 berapa ya, kita lihat dulu ya berapakah dia. Aduh, nggak kelihatan lagi, harusnya sih 500 kilo ya. Ya, harusnya 500 kilo, jadi per velg 500 kilo, kalau kalian ganti satu set berarti totalnya dapat hampir 2000 kilo atau 2 ton ya. Jadi untuk Grand Max blind fan pun juga misalnya mau pakai, lu mau ganti tampilan juga oke ya. Dari desainnya kelihatan ini udah sporty banget. 1, 2, 3, 4, 5, 5 punya 10 palang, yang dimana palangnya bantet-bantet karena palangnya nggak nyampe ke ujung tapi nyampe di inner lips aja, balik lagi ke selera. Terus dia bagian lipsnya juga simple banget ya, tuh plek segitu doang, simple. Di bagian PCD-nya juga sudah di apa ya, di desain diatur sedemikian rupa serapi mungkin nih. Tuh ya, rapi banget 514-nya. Udah gitu ini juga menggunakan dop yang true tone. Wah, berarti dia warnanya hitam tuh ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini apa ya? Bisa dibilang dop dengan teknologi yang terbaru nih. Bukan teknologi lah, tapi inovasi yang terbaru ya. Jadi background sama tulisan HSR Wheel-nya juga senada ya, jadi sama-sama warna hitam ya. Ya udah, enggak usah bingung-bingung, kalian langsung datang aja ke seluruh official store HSR Wheel untuk fitting velg HSR DL ini di daerah-daerah kalian. Nah, untuk selanjutnya gue udah siapin, ini adalah HSR Diamond dengan spesifikasi ring 15, lebarnya 6,5, double PCD di 5,100 dan 5,114,3. Nah, tentunya dengan offset 40, nah ini cocok juga nih untuk Grand Max nih, ya kan? Dia bobotnya juga lumayan. Nah, ini dari desainnya sih kelihatannya sporty ya. Jadi walaupun Grand Max untuk cari duit, untuk bawa barang, untuk apa segala macam, tetap tampilan mobil perlu dipikirkan gitu kan. Nah, ini bisa. Kalau kalian suka model-model sporty bisa pakai ini, HSR Diamond dengan total ada 7 palang, yang dimana di setiap palang ini ada groove-groove-nya nih di dalamnya tuh ya, kosong-kosong gini. Terus di bagian PCD-nya juga udah rapi banget di 10 ya, ada 10 lubang di sini, 5x100 dan 5x114,3. Keuntungannya apa sih bang kalau beli double PCD ya? Salah satunya adalah ketika kalian udah bosen, kalian bisa tuker velg ini, bisa kalian taruh di mobil dengan PCD 5x100 ya. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya aduh bosen nih mau ganti yang lain, ya udah ganti ke mobil yang lain juga bisa ya kan. Nah, udah gitu warnanya juga dia semi matte bronze dan dia apa ya, glossy ya warnanya ya, jadi ciamik lah kalau dilihat secara dari jauh atau dari dekat pun juga. Wah, apalagi kalau misalnya siang-siang nih ya kan, kena sinar matahari, wah dia keluar banget warnanya. Gimana, tertarik? Boleh langsung datang aja untuk fitting gratis. Nah, selanjutnya ini adalah HSR STY ring 15, lebar 6,5 dengan offsetnya 42. Dia single PCD di 5x114,3. Nah, ini cocok bagi kalian yang memang pecinta warna hitam ya. Yang bang, gue suka warna hitam bang, ya kan? Jadi mobilnya warna hitam, ya kan? Grand Max-nya warna hitam, velgnya warna hitam, bannya warna hitam. Jadi benar-benar hitam semua. Nah, ini bagus banget karena dia memiliki desain yang cukup sporty sekali dengan totalnya ada 6 palang. 6 palang yang nukik ya, jadi ujung palang ini nukik ke dalam. Nah, ini masih agak mendingan sih, palangnya masih kelihatan lebih besar dibandingkan dengan HSR DL sebelumnya. Udah gitu di bagian tengahnya juga lubang PCD-nya juga disusun secara rapi di 5x114,3. udah gitu dia juga sudah menggunakan dop yang terbaru, jadi benar-benar dopnya juga base-nya warna hitam, tulisan HSR warna hitam, velgnya hitam, bannya hitam. Nah, coba tinggal pikirin tutup dopnya juga warna hitam nih ya, kalian bisa pakai dop yang warna hitam tuh. Jadi benar-benar tutup pentil. Jadi benar-benar nggak kelihatan ada warna lain selain warna hitam.
Gimana menurut kalian HSR STY ini? Cukup menggugah selera? Langsung datang untuk fitting ke Grand Max sayangan kalian. Untuk selanjutnya ini adalah HSR Boon dengan spesifikasi ring 15, lebar 6,5 dengan offsetnya 42. Nah, dia double PCD di 5100 dan 5114. Kalau ini sih jelas ya, ini sendiri model seperti ini gue pakai buat diobri, jadi nggak usah diragukan lagi masalah desainnya, karena ini juga salah satu apa ya, favorit desain gue. Totalnya dengan ada 3, 6, 7, ada 7 palang yang setiap palangnya dia punya kayak garpu kembar ya. Pokoknya ini modelnya sporty ya. Jadi kalau model sporty itu rata-rata desainnya itu nggak aneh-aneh. Biasanya rata-rata desainnya benar-benar simple dan standar banget kayak gini nih. Simple banget ini. Lubang baut di tengah, dop di tengah. Abis itu lingkaran selanjutnya ada lubang PCD-nya. Ada 10 lubang, 500 dan 514. Abis itu langsung palang ke ujung banget ya kan. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Tuh, jadi palang itu kelihatan lebih besar ya. Ring 15-nya jadi benar-benar kelihatan lebih besar. Lipsnya juga dia cuma pakai double lips saja, jadi ada inner dan outer, di tengahnya ada groove. Udah, sesimpel itu. Dan ini warna hitam, ya. Penasaran? Langsung datang, bisa kalian cobain fitting velg ini ke Grand Max kesayangan kalian. Jangan sampai kehabisan. Ini karena juga ini kalau nggak salah ini stoknya juga udah lumayan terbatas. Untuk yang terakhir udah gue siapin, ini adalah HSR Indy dengan spesifikasi ring 15, lebar setengah dengan offsetnya 42 juga. Double PCD di 5100 dan 5114. Oke, kalian udah tahu ya kalau kelebihan double PCD itu seperti apa, jadi gue gak perlu jelasin lagi. Terus yang kedua, ini tuh sebenarnya desainnya hampir sama dengan HSR Boon. Cuma bedanya ini palangnya satu-satu dan dia mengerucut ya, dari besar menjadi kecil ditaruh di ujung. Tuh, 2, 3, 4, 5. Totalnya juga ada 10 palang, sama seperti HSR Boon. Cuma berbeda dari penempatan palang-palangnya aja. Selebihnya sih sama semua. Warnanya juga hitam. Di sini ada aksen tulisan Jepangnya nih. Ini HSR Indy bisa dibilang apa ya? Desainnya tuh sangat-sangat sporty, ya kan ya. Seperti yang gue bilang, kalau desainnya sporty itu simple. Palang, lips, udah. Enggak ada aneh-aneh di sebelah sini, ada bentuk-bentuk apa segala macam, berbentuk Y, berbentuk akar, enggak ada. Karena dia sifatnya adalah velg yang memang dibikin untuk peruntukan dengan desain yang sporty. Itu dia tadi pilihan-pilihan ring 15 untuk Grand Max kesayangan kalian. Tentunya masih banyak lagi pilihan lain. Kalian bisa langsung datang aja ke seluruh official store HSR Wheel, terutama buat kalian daerah Cinere, silakan datang ke sini Binjai Walk. Oke, otomatis kalian mendapatkan 3 hal yaitu gratis benefit. Gratis balancing, gratis tambah ban dan gratis nitrogen. Ya kan? Enak loh, dan itu gratisnya di seluruh toko. Lo ganti di Cinere, lo pergi ke Bandung, lo datang tinggal datang ke official store di Bandung, bisa klaim itu gratis. Emang iya bang? Iya beneran, kalau nggak percaya cobain aja. Yaudah segitu dulu video kita kali ini. Gue Aldi Resundo diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.